Berikut adalah packingan dari seller dari toko Bintang. Kurang lebih seperti ini penampakan packingannya, sangat rapi. Dan ini adalah invoice dari pembelanjaan saya di Tokopedia. Sebelumnya saya sudah sampaikan catatan pengiriman. Sebelum dikirim dipastikan dicek berfungsi atau tidak. Langsung saja pengetesannya. Oke, sekarang saya lakukan pengetesan untuk monitor yang sudah support HDMI. Jadi saya sambung ke laptop saya, kurang lebih seperti ini. Kita lihat penampilannya di monitor. No signal. Pengiriman yang murah begini, normal gitu, yang kayak. Coba dengan settingan duplikat di sana. Makanya kalau barang-barang di bawah sama juga no signal. Kita coba lagi dengan metode extend. No signal kembali. Nah, selanjutnya saya lakukan pengetesan dengan memakai kabel HDMI yang lain, bukan kabel HDMI yang saya beli. Ini adalah HDMI saya. Saya coba tes lagi di monitor yang sudah support HDMI. Nah, berikut tampilannya kalau saya pakai HDMI yang saya punya sendiri. Tampilnya. Kita cek kembali. Ini adalah sambungan di laptop saya dan di sini di monitor. Dan ini hasilnya. Display. Tadi barang atau produk yang saya beli di Bintang itu tidak display. Jadi saya bisa tetapkan bahwa ini adalah bermasalah di kabel yang saya beli di toko Bintang.